Assalamualaikum sahabat Papirus. Saat ini saya sedang berada di makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional. Dan cucunya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Republik Indonesia. Saat ini mungkin kelihatan di belakang saya, ini adalah susunan keluarga Haji Kiai Haji Abdur Wahid, Presiden ke-4 Republik Indonesia. Ini adalah makam keluarga. Mungkin pengunjung di hari ini, karena saat ini juga adalah saat hari Minggu, yaitu tanggal 1 Suro di bulan September tahun 2019. Mungkin pengunjungnya ketika kita melihat sangat ramai. Diharapkan juga untuk saat ini masuk di area ini, di makam keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, adalah secara gratis dan seikhlasnya untuk bersedekah sebenarnya. Jadi tidak ada yang momentum. Harapannya sebagai tokoh nasional atau sebagai tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, ini adalah tokoh agama mengajarkan toleransi di bangsa. Ya, saya kan kuliah, jadi ya berdoa terusnya saya lancar dengan kuliah. Apa yang Mas tahu tentang sejarah tokoh Presiden ke-4 sebenarnya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ya, tokoh ini ya sangat berkesan lah buat saya untuk biru gitu. Demikian informasi yang saya sampaikan kepada Sobat Papirus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.